Pertama kali kapan dan gimana rasanya? Oke guys, welcome back to my channel. Dan welcome sekarang, back to my channel. Jadi ini sebenarnya channel siapa sih? Ini channel gua. Oh iya, channel lu ya, bukan channel gua ya. Jangan lupa juga subscribe Fania Valencia. Oke. Jangan lupa. Jadi kita mau ngapain sih? Jadi hari ini gua mau challenge kalian berdua. Kita bakal challenge Fitro nyari 5 kali masuk. Okay. Tapi sebelumnya kita harus putar dulu 20 kali. Aduh, mampus. Oh, gila sih. Ya udah. Sekarang kita pokoknya langsung aja dan kita bakal challenge bakal Fitro dulu. Terus ntar juga ada challenge 3 point tapi sambil ditutup matanya. Tapi kalau 3 point sekali masuk aja. Soalnya enggak kelihatan apa-apa kan. Terima enggak challenge gua? Terima dong. Siapa takut? Kita lihat. Iya. Ntar yang kalah minum air garam yang banyak. Garam. Oke, langsung aja guys. Oke guys, sekarang kita bakal mulai challenge ya. Dan gua pasti menang. Sombong amat. Sombong, kita lihat aja daripada kebanyakan ngomong. Yuk lihat yuk. Biar dia ngerasain pusingnya. 20 kali. Putar dulu. Iya, dulu. Lihat bawah. 20 kali banget ya. Satu. Oke. Aduh. Gue satu gak bisa. Gila. Dia yang bikin challenge sendiri, dia yang pusing sendiri. Ini emang challenge saya. Satu, dua, tiga. Satu. Puluh. Nah. Bolanya nih. Masuk nih, masuk. Pusing banget sih semua kali putar. Bener, yuk. Satu. Udah bola di bawah. Jadi ini pusing sih, pusing banget. Gila masih songkol gitu ya bentukannya. Bisa gila. Bisa gila. Buktikan kalau gua tuh jago. Satu, dua, tiga. Satu, dua, puluh. Yuk. Ini bola tasnya ya. Ayo, kalian pasti bisa. Enggak. Ternyata skill mereka masih di bawah gua. Ayo, putar ya. Satu, dua, tiga. Satu. Let's go. Yes. Kenapa lu yes? Kenapa lu yes? Yes. Kenapa lu yes? Good. Lagi. Satu. Lu yakin? Tiga. Satu. Puluh. Come on. Ayo. Langsung dong. Udahlah. Ngaku aja, kita udah ngaku. Kayaknya emang sekarang giliran mereka sih yang bakal minum lagi. Gua lagi ya. Satu. Sepuluh. Oke. Oke. Gua gak tau kenapa gua seneng banget guys. Congrats Haris. Dia seneng karena dia udah. Iya, gua enggak harus putar lagi. Tapi ingat, harus minum air garam. Gua enggak mau minum air garam. Di sini gua berak-berak ya. Oke. Guys, kita punya satu challenge lagi. Dan challenge-nya adalah kita bakal 3 point tapi sambil tutup mata. Oh. Dan kita cuma nyari satu aja. Satu lagi. Gue punya nih ya, kalau yang kalah harus jujur satu pertanyaan yang gue tanya. Wah, nggak sih. Sama minum air garam.
Gila sih. Gua gak mau tahu. Kalau kalah pokoknya kalian harus jujur satu. Kayak ini rada ambigu, guys. Satu pertanyaan, satu pertanyaan doang. Aduh. Oke. Terus sedikit. Nah, itu lurus banget. Gua pasti bisa ya. Okay. Gue udah tahu deh itu arahnya kemana. Vania, Vania. Kemana sih itu? Vania. Oke. Okay. Van, ayo Van. Lurus Van. Wow! Serius, 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 serius. Gak mungkin, gak mungkin. Pokoknya yang kalah harus jujur satu pertanyaan. Iya, 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 iya. Kita coba dulu dah. Enggak lah, harusnya gak mungkin masuk, guys. Kacau sih. Masuk gak? Kacau sih, gila, gila, gila. Masuk gak? Hampir ya? Lurus banget, sumpah lurus banget. Ring. Kena ring. Mental tapi. Ya. Ya. Nalurnya bukan shooter, guys. Oke. Okay. Oke okay guys, ini percobaan ke 1567 lah. Meledak. Hit the bang. Oke. Okay. Thank you, Tasya. Masuk sini. Ah. Sekarang percobaan ke 50.600. Kalian berdua mending pensiunnya dari basketnya. Sombong amat. Ini air mineral, ini garam. Sekarang kita satukan mereka. Kita lihat yodium bercampur dengan air. Dipikir milkshake kali ya. Yang kalah harus minum ini. Persilakan tuh kalian, silakan minum. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Katanya sih air garam itu sehat. Ini tuh bisa menyembuhkan hati kalian yang disakiti. Oke. Okay. Begitu, kasihan banget sih si Tere. Terima kasih ya, sudah sangat peduli. Oke. Berkat. Aduh, ini asin banget sih. Asin. Asin banget sih. Gue bakal sisain lo setengah. Yuk kita minum ya. Yes. Dibuang. Kita udah minum-minum. Dah. Sekarang giliran saatnya. Waduh. Harus jujur. Harus jujur. Pertama pertanyaannya buat Vania. Oke, Vania. Pertanyaan gua kan sekarang lo udah YouTuber. Ya udah gitu. Terus mantan pemain basket, terus cantik lagi. Tapi gue pengen tanya satu hal. Siapa pemain yang pernah deketin lo? Tapi pemain bukan pemain basket, pemain talent. Pemain talent. Film, pemain sinetron, pemain apa gitu yang pernah deketin lo. Atau selebgram yang pernah deketin lo. Ayo dong, Pak. Satu aja ya. Yes. Satu depannya aja, depannya Insta. Oke, oke. Oke. Kak. Kak apa? Kape. Dah. Udah, itu sudah sangat menjelaskan. Siapa sih Kape? Siapa sih Kape? Udah sangat menjelaskan. Gak tahu, Van. Oh. Oh. Oke. Oh, iya, 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 gue tahu. Oke. Sekarang pertanyaan buat Tasya. Iya. Tas. Jujur ya, jujur banget lo. Jujur nih. Ciuman pertama kali kapan dan gimana rasanya? Sama si ini bukan? Ayo dong, Tas. Aduh, kapan ya? Jadi pertama kali itu Dia nungguin loh. Kuliah. Oke, okay, kuliah. Kuliah. Semester? Semester 1. Gue langsung tau siapa. Dan enak gak? Rasanya tahu sendirilah. Manis, asam, asin. Cendera merasanya. Yaudah.
kita udah main-main basket, udah jalan-jalan dan sudah jujur-jujuran. Tadi gue gak ada yang masuk loh sebenarnya dilihat-lihat videonya ya. Ya emang gue terlalu apa tuh? Terlalu jago ya, susah gitu. Kayak ini yang atletnya deh, jadi boleh nih Aceh dipromosikan. Iya, tolong. Kalau bisa DKI juga ya, ngambil ya. DKI. Thank you buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe, subscribe juga channelnya Fania Valencia. Kamu punya channel? No. Oke, soon ya. Soon. Thank you buat kalian semua, jangan lupa subscribe terus, like dan komen. Thank you.